Sementara itu, seramai 478 pegawai dan anggota polis diraja Malaysia PDRM Melaka terlibat dalam bantuan penugasan pilihan raya sepanjang PRU DUN ke-15 di Negeri Sembilan. Apa yang kita harapkan adalah pegawai-pegawai dan anggota saya itu nanti akan membantu proses pengundian bermula daripada hari ini sehinggalah pasca pilihan raya nanti. Dan saya mengharapkan semua pegawai dan petugas tu akan berada dalam keadaan sihat walafiat, dapat menjalankan tugas masing-masing dengan penuh jujur, ikhlas dan berintegriti. Dan yang penting sekali, mereka perlu kekalkan tahap disiplin mereka dan juga bersabar dengan karenah ataupun provokasi daripada pengundi-pengundi ataupun penyokong-penyokong. Pernah tak anda sebagai ibu bapa memikirkan perasaan anak-anak? Mereka juga mangsa ketagihan anda. Hentikan, bantu mereka semua.